Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai coding Python dengan Google Colab untuk clustering. Clustering merupakan metode untuk mengelompokkan data menjadi beberapa cluster atau kelompok berdasarkan kemiripannya. Clustering merupakan unsupervised learning yang tidak membutuhkan data berlabel untuk proses training. Terdapat beberapa algoritma clustering, diantaranya adalah Kamins clustering, Gaussian mixture model, hierarchical clustering, self-organizing map, dan DBSCAN. Berikut merupakan contoh coding hierarchical clustering di Google Colab. Pertama-tama, cari dataset yang akan digunakan untuk melakukan clustering. Masukkan kata kunci, credit card dataset for clustering Kaggle, di Google Search. Dataset credit card untuk clustering terdapat di link berikut. Berikut terdapat keterangan terkait dataset credit card. Download dataset tersebut. Berikut merupakan isi dataset kartu kredit. Berikut merupakan keterangan dari dataset tersebut sesuai dengan yang tertera di website Kaggle. Dataset kartu kredit terdiri dari 9.000 data dan 18 buah fitur. Upload file dataset ke Google Drive dan beri nama sebagai data.csv. Buat file Google Colab baru untuk melakukan coding. Berikut merupakan contoh coding Python di Google Colab. Untuk melakukan clustering data kartu kredit menggunakan metode hierarchical clustering. Di sini saya akan menjalankan seluruh codingan yang ada dan menjelaskan fungsinya satu per satu. Dilakukan import library yang dibutuhkan dalam proses coding. Library NumPy digunakan untuk mengolah data, terutama yang berbentuk array, dan melakukan komputasi. Library Panda digunakan untuk membaca file CSV dan menampilkan data dalam bentuk tabel. Library Seaborn digunakan untuk melakukan plot variabel dalam bentuk diagram batang. Berikut merupakan library untuk melakukan hierarchical clustering. Silhouette score digunakan untuk mengukur kualitas cluster yang terbentuk. Fungsi standar scaler digunakan untuk melakukan pre-processing, yaitu menyeragamkan rentang nilai data pada dataset. Fungsi PCA dan cosine similarity digunakan untuk reduksi fitur data, sehingga dapat dilakukan visualisasi dua dimensi. Selanjutnya dilakukan pembacaan file data.csv yang terdapat di Google Drive. Apabila Google Drive belum di-mount, maka nanti akan muncul link yang harus diklik dan kemudian ada kode yang harus di-copy. Pada dataset terdapat fitur CaseID yang tidak diperlukan untuk clustering sehingga dihapus. Dilakukan pengecekan apakah terdapat data yang kosong atau disebut sebagai missing value. Ternyata pada fitur minimum payments terdapat 313 nilai yang kosong.
dan pada fitur kredit limit terdapat satu nilai yang kosong, sehingga dilakukan pre-processing. Nilai yang kosong pada kedua fitur tersebut diisi dengan nilai rata-rata dari fitur tersebut. Sekarang sudah tidak ada lagi missing value pada dataset. Pre-processing selanjutnya adalah menyeragamkan rentang nilai pada tiap fitur atau kolom pada dataset. Digunakan fungsi standar scaler untuk memetakan nilai data yang baru. Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata dan varians dari tiap-tiap kolom atau fitur. Di sini tampak bahwa nilai data awalnya memiliki rentang yang tidak seragam. Ada kolom yang rentangnya antara 0 sampai tak terhingga. Ada juga kolom yang rentangnya 0 sampai 1. Apabila tidak diseragamkan, kolom yang rentangnya 0 sampai tak terhingga akan dianggap jauh lebih penting daripada kolom yang rentangnya 0 sampai 1. Berikut merupakan hierarki dari data yang divisualisasikan dalam bentuk dendrogram. Hierarki ini menghubungkan data-data yang jaraknya dekat sebagai satu klaster, hingga yang paling atas adalah garis yang menghubungkan dua buah klaster yang tersisa. Karena dataset terdiri dari 9.000 data, dilakukan pemangkasan data yang ada pada option truncate mode. Apabila tidak dilakukan pemangkasan, akan dilakukan visualisasi terhadap seluruh data. Dari dendrogram ini, clustering menjadi dua klaster dapat dilakukan dengan memotong satu garis teratas. Clustering menjadi tiga klaster dapat dilakukan dengan memotong dua garis teratas, dan seterusnya. Tetapi berapakah jumlah klaster yang akan memberikan hasil optimal? Untuk menentukan jumlah klaster terbaik dapat digunakan silhouette score. Dilakukan perhitungan silhouette score untuk jumlah klaster 2 hingga 10. Semakin tinggi nilai silhouette score maka semakin baik klaster yang terbentuk. Di sini yang terbaik adalah jumlah klaster 2. Hasil clustering dikatakan baik apabila data-data di dalam satu klaster berbeda jauh dengan data-data di klaster lainnya, atau memiliki interclass variance yang tinggi. Serta apabila data-data di dalam satu klaster mirip satu sama lain, atau memiliki intra-class variance yang rendah. Di sini dilakukan clustering menggunakan metode hierarchical clustering dengan jumlah klaster 3. Berikut merupakan contoh klaster dari masing-masing data. Data pertama, keempat, dan kelima sama-sama berada di klaster 1. Apabila kita amati pada dataset asli, memang terdapat kemiripan antara data ke 1, 4, dan 5 pada beberapa kolom fitur. Dan pada beberapa kolom fitur, ketiga data tersebut memiliki nilai yang berbeda jauh dengan data kedua dan tiga. Di sini dilakukan visualisasi frekuensi nilai suatu fitur dari masing-masing klaster.
Sebagai contoh, untuk fitur Blends pada klaster 1 paling banyak nilainya berada di antara -1 hingga 0. Pada klaster 2, fitur Blends paling banyak bernilai di bawah 0. Sementara pada klaster 3 fitur Blends nilainya tersebar rata antara -1 hingga 6. Tadi adalah contoh apabila digunakan 3 buah klaster. Berikut merupakan contoh apabila digunakan jumlah klaster sebanyak 2 buah. Sekarang kita kembalikan lagi menjadi 3 buah klaster. Berikut merupakan contoh visualisasi klaster menggunakan scatter plot agar lebih mudah dipahami. Karena scatter plot di sini digambarkan pada bidang 2 dimensi, maka hanya bisa mengakomodasi data dengan 2 fitur, yaitu untuk sumbu X dan Y. Padahal data yang digunakan di sini memiliki 17 buah fitur. Oleh karena itu perlu dilakukan reduksi dimensi data dari 17 menjadi 2 menggunakan metode PCA. Di sini dituliskan bahwa komponen yang diinginkan adalah 2. Setelah terbentuk data baru dengan 2 buah fitur, yaitu X dan Y, dilakukan pewarnaan dan pelabelan pada klaster. Berikut merupakan scatter plot hasil visualisasi clustering dataset kartu kredit ke dalam 3 klaster.